Dalam hari itu, saingan melibatkan jarak 154.5 km semalam diungguli pelumba JCL Team Ukio Matteo Malucelli. Pelumba berusia 30 tahun itu melintasi garisan penamat dengan catatan masa 3 jam 34 minit 58 saat. Tempat kedua dimenangi pelumba parti Kometa, Manuel Penalva Aniorte, manakala Arvid Decline dari Tudor Pro Cycling ketiga. Jersey hijau selaku pendahulu keseluruhan masih kekal menjadi milik pelumba Astana Kazakhstan, Gleb Streetstar yang menjuarai peringkat pertama di Langkawi. Beliau turut mengekalkan jersey oren selaku Raja Pecut dengan mengumpul keseluruhan 23 mata. Sementara itu, tiada zon pendakian pada peringkat kedua membolehkan Tyler Tomkinson daripada pasukan Aras Skip Capital mempertahankan jersey Polka Dot selaku Raja Bukit. Perlumbaan peringkat ketiga hari ini dari Taiping ke Cameron Highland meliputi jarak sejauh 170.3 km. Laluan ini menjadi tumpuan utama pakar bukit kerana menawarkan mata tertinggi menerusi zon pendakian kategori horse.